Senang gak kak? Dadah dulu sama teman-teman. Teman-teman, aku mau berenang lagi. Teman-teman, kali ini Kuina mau cobain kolam renang yang bisa kita pompa sendiri. Karena lagi pandemi gini, makanya kita berenangnya di rumah aja deh, supaya lebih aman. Tonton sampai selesai ya. Jadi ini setelah dipompa yang lumayan butuh tenaga, kita dapat beberapa tambahan balon ya. Ada ikan, ada gurita, ada kolam renang, ada di ujung sana tuh ada daun gitu yang bisa jadi air mancur. Tapi butuh air yang kencang ya teman-teman. Ada bintang juga. Ini sebelum dimasukin air ya atau diisi air. Ini kalau di Tebet kondisinya kayak gini. Muat apa di parkiran cukup mobil pak? Luas, cukup besar juga untuk dimainin 2 orang sampai 3 anak, 4 anak juga oke lah ya. Kita mulai coba isi airnya. Ya lumayan lama ya untuk nunggu ini penuh. Tapi sih. Masih nunggu airnya penuh guys. Sambil kita isi airnya, sambil anak-anak main air. So happy mereka. Mereka seneng banget. Teman-teman, biarpun ini masih pagi-pagi tapi mereka udah bahagia banget bisa berenang. Setelah beberapa menit diisi air pun masih isi gini teman-teman, jadi memang butuh volume air yang lumayan banyak untuk tingkat ketinggian kolam renang yang enggak begitu tinggi ya. Dan harus diperhatiin juga alasnya ini bukan yang empuk ya, jadi kita tetap harus awasi anak-anak karena begitu berbenturan dengan lantai itu lumayan sakit. Kinan juga mau merosot. Wina. Ini alasnya nggak begini. Ini alasnya nggak gitu tebel ya teman-teman. Jadi kita harus tetap liatin anak-anak kita karena takutnya mereka kebentur lantai atau apa ya. Jadi mereka tetap harus kita awasin.
Depun ini cukup aman untuk pinggir-pinggirnya, tapi di alasnya itu agak keras karena mereka nggak pakai busa atau tambahan lain ya. Bira. Saya sudah kegiatan kuina hari ini. Semoga teman-teman senang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.